8 drama jari yang terbaru dan terbaik yang wajib ditonton. Perannya boyfriend material abis. Jari yang dikenal sebagai aktor yang namanya cukup populer di dunia drama Asia. Berkat perannya sebagai Domingsi dalam drama Meteor Garden, jari yang semakin meraih popularitasnya. Pertama, The Forbidden Flower 2023. Drama jari yang terbaru yang menandai kembalinya sang aktor dalam dunia drama, salah satunya drama ini. Drama ini mengangkat genre romansa dan melodrama yang menampilkan kisah cinta romansa dua orang yang berbeda usia. Jari yang memerankan karakter utama bernama Xiao Han. Kedua, Count Your Lucky Stars 2020. Drama jari yang terbaru yang rilis tahun 2020, salah satunya drama ini. Menampilkan peran sang aktor sebagai pemain utama bernama Lu Xing Cheng. Mengangkat genre romansa, komedi, dan bisnis, drama ini menyoroti kisah antara Lu Xing Cheng dan Tong Xiaoyu. Ketiga, My Best Ex-Boyfriend 2015. Drama ini termasuk drama jarian yang rilis tahun ke-2015. Mengangkat genre romansa dengan penampilan jarian sebagai karakter utama bernama Li Tang. Hubungan Li Tang, Fu Fengxi, Chang Xiang dan Yin Hao Ran menjadi rumit lantaran terjebak dalam kisah cinta masa lalu. Keempat, My Splendid Life 2011. Drama jarian berikutnya yakni drama ini. Mengangkat genre romansa dan melodrama yang menyoroti kisah Liu Yu Ao dan Xia Qing Tian. Bukan hanya kisah romansa, namun hubungan keduanya juga mengandung persaingan sengit. Drama ini mencampurkan cinta dan inspirasi tempat kerja. Kelima, Loving, Never Forgetting 2014. Drama ini termasuk drama jarian yang tidak kalah populer. Drama ini mengangkat genre romansa dan melodrama. Sementara itu, jarian berperan sebagai karakter utama Lee Jong Mo. Kisah drama ini menyoroti romansa antara Lee Jong Mo dan Wu Tong. Keenam, Meteor Garden 2001. Nama Jari Yan makin naik daun sejak berperan di drama ini. Drama ini sangat populer di masanya hingga kisahnya diadaptasi dalam beberapa versi. Jari Yan berperan sebagai pemain utama bernama Domingsi. Ia merupakan anak konglomerat yang rupawan dan populer sekaligus ketua F4. Ketujuh, Downward Love 2010. Drama Jari Yan berikutnya yakni drama ini. Menyoroti kisah Xiang Yuping yang diperankan Jari Yan dengan Yang Gu. Karakter Jari Yan di drama ini sebagai pengacara di bidang perceraian dan pewaris. Ia dikenal sosok yang arogan dan dingin. Kedelapan, Hot Shot 2008. Drama Jari Yan berikutnya yakni Hot Shot. Drama ini mengangkat genre romansa dan olahraga. Sementara itu, Jari Yan memerankan tokoh utama bernama Dong Feng Xiang. Adapun sinopsisnya mengisahkan tentang tim basket beranggotakan Yuan Daying dan Dong Feng Xiang. Itulah drama jari yang terbaik dan terbaru yang wajib ditonton. Drama-drama tadi masuk jajaran drama yang tidak kalah mencuri perhatian penonton. Tertarik nonton yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya.